kan nanti joknya lagi dibuat untuk mobil T170SS. Proses pengerjaannya itu dari mobil ini yang punya ini ngirimnya itu rangka ya, yang dilapisi busa, nanti saya jahit lah di bagian untuk interior dashboardnya ini kosong seperti ini. Nanti saya akan kasih lapisan, nanti ini pakainya apa ini, kayu atau pakai busa yang tebel ya. Dan ini door trimnya ini juga lagi nanti saya buat bersama saya Mas Ari ya. Plafon juga udah terpasang, ini mulai mau perakitannya. Mobilnya seperti apa ini coba. Nah, ini mobilnya. Mobilnya seperti ini. Nah ya kan, teornya. Sudah jadi mobil Mitsubishi Colt T120 ya guys. Nah ini interiornya mewah, ini menggunakan bahan yang berkualitas dan pembuatannya juga tidak asal-asalan. Jadi agen yang mau reparasi dari mulai joknya yang hanya cuman rangka tanpa busa pun juga bisa. Ini posisi dari dashboardnya seperti ini, sudah saya lapisi. Nah seperti ini nih, ya, dari atas seperti ini. Nah ya kan, dari atas seperti ini. Nah ini joknya seperti ini nih. Nah dan ini bagian door trimnya kita handmade pakai tangan bergerak kecil ya, seperti ini. Mobilnya ini seperti apa, nah mulus, barangnya juga istimewa. Barangnya juga istimewa ya, Colt T120.